Pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman secara resmi berpisah dengan Lechia Gdańsk. Klub asal Polandia itu secara resmi tidak memperpanjang kontrak Witan Sulaiman yang masih menyisakan satu musim. Hal itu diumumkan langsung oleh Lechia Gdańsk melalui unggahan di situs resmi klubnya. Selama bergabung dengan Lechia Gdańsk, Witan kesulitan menembus skuad utama. Witan Sulaiman tercatat belum sekalipun diberikan kesempatan oleh pelatih Tomasz Kaczmarek. Untuk mendapatkan waktu bermain, Lechia Gdańsk sempat meminjamkan Witan Sulaiman ke FK Senica pada musim 2021-2022. Selama masa peminjaman, Witan Sulaiman tercatat melakoni 12 kali pertandingan. Witan Sulaiman berhasil menorehkan 4 gol dan 1 asis sebelum akhirnya dikembalikan ke Lechia Gdańsk.